We welcome to be back lagi bro. Di kita ketemu lagi bersama saya tentunya Bung Chat. Kita menyiarkan langsung ya guys ya, untuk pertempuran one by one di Mari. Di situ Razi Council versus dari X Razi. Wah juga ya, namanya Razi juga ya. Dua Razi di Mari bray. So good. Oke, dan kita langsung balik lagi dari Raji Kenzi sendiri sudah keluar dari home base-nya ya. Sementara di sini, oh, ini kayaknya modenya mode taunting dulu enggak sih? Mode taunting dulu enggak sih? Bentar dulu, guys. Tenang, tempat klub di tempat ke paling HD kok, santai aja. Ke kondangan makan rendang. Selamat datang wahai pecundang. Mau dikritisin, mau dikritisin. Taunting-taunting dulu enggak sih? Taunting-taunting lah. Telat anjir. Telat, telat. Wait, kita pindah lagi dari sang Raji di Mari. Satu one shotnya dari sang Raji Genzi ya. Berhasil ya untuk mendapatkan satu poinnya ya. Nda. So. Ara. Bang yang tadi kirim videonya dong lo kok ngatur. Ki ambil sendiri lah. Orang aku gak nge-record. Wes kita lagi dari X Raja ya, juga sudah berhasil ya, dan dia benar tertinggal satu poin dan masih ada chance besar ya untuk mengejar ya atau mengambil placement cuy. Dari X Raja di sini juga sudah mulai untuk keluar dari home base-nya. Kenzi bro. Alright, saling ngedikel satu sama lain sementara di sini saling mencari positioning-nya sementara boy. Dari sang X Raji sedikit ada upaya terlebih dahulu ya keluar dari mencari posisi dari oh ini kok malah berbalik, cuy. Malah puter-puteran aja ini. Oh, dikasih aba-aba, dikasih ini ya, informants bahwasanya gua di sini gitu. Oke, kita langsung balik lagi. Oh, satu tekan sudah lakukan sementara di sini. Satu tapping sudah bikin dengan satu poka pro cukup tepat yang sudah dilakukan. Oh, di arisan Raji Kenzi berhasil untuk berikan satu distraction-nya dan berhasil menumbangkan di arisan X Reds di Mari, bro. Reds sama Raji ya. Reds and Raji. Boleh-boleh lah. Walaupun masih pakai ini ya. Masih pakai apa? Pakai pet ya. Seharusnya nggak pakai pet ya. Pet dulu enggak sih? Oke, dan langsung balik lagi sebenarnya dari Raji Kenzi sendiri sudah mulai untuk keluar dari kita pindah lagi di area sang X Rat. Di sini pun sudah mulai oke. Kita sedikit satu jump setelah sudah lakukan kita pun sudah melihat lagi sementara di sini berhasil terkena distraction-nya. Ini judulnya rapper versus ini ya, Evo ya. Ada satu celah yang berhasil untuk diselinapin saja dari Zhang Kenzi di sini dengan keunggulan 0-3. Ini gimana ini? Berhasil untuk ngegeber balik atau enggak, Nets? Cemana nih? Cemana pula nih? Eits. Itu masa balik lagi sementara di sini dari Raji Kenzi sendiri pun juga sudah berusaha untuk berikan satu kompromnya sementara boy. Dan kita balik lagi dari Raji. X Raji sendiri pun agak sedikit kesulitan ya. Satu tapping yang sudah dilakukan dan masih berusaha untuk bertahan terlebih dahulu. Satu medical kit yang sudah terpakai lagi. Di sini agak sedikit lumayan terkena distraction-nya ya. Satu pokap yang berusaha untuk berikan satu defense-nya dari sang Raji. Oh, dari X Raji ya. Ini dari X Silent versus dari Kenzi gak sih? Oh, satu jump shot cukup tepat. Evo di sini berhasil dilesatkan saja. Boleh-boleh langsung taunting. Siap. Geber-geber pelan, boleh-boleh tuh. Seumur hidup aku.
Oke, Reggie Kenji sendiri pun juga sedikit demi sedikit untuk nge-up performnya ya. Walaupun dari Reggie sendiri agak sedikit lumayan ngetrol tadi guys. Satu skill drop the beat pun juga sudah diaktifkan sementara di sini ya. Dia pun juga sudah keluar dari home base. Satu pop up yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu sementara dari Raji. Tahan terlebih dahulu saling nge-decoy satu sama lain. Dan sementara dari sang Reggie Kenji juga sudah menotis. Langsung berikan satu pop up lagi. Berusaha untuk masuk menyelinap masuk area pertahanan. Ternyata dia berusaha untuk mengamankan salah satu area. Satu jalan terus dilakukan. Satu pop up lagi yang sudah diupayakan lagi sementara boy. Raji. X Reggie. Tahan terlebih dahulu. Ada satu celah yang berhasil dimanfaatkan. Langsung berikan satu distraction-nya. Satu poke up brawl di sini. Dari sang X-Ray G berhasil terkena critical damage cukup sakit. Ada satu celah kemudian bisa akan berikan satu distraction. Boleh, boleh. Langsung digeber. Seumur hidup aku, ini yang pertama. Pintu hatiku diketuk oleh dua waria. Anja. Oke, dari Raji Kenji sendiri pun juga sudah mulai untuk keluar dari home base. Dan juga sama dari X Renji juga ya. Dari Renji, Renji. Oh. Kita pakai agak sedikit ini ya. Kemayu dikit ya. Oke, di Arisan Kenzi sendiri pun juga sudah mulai untuk memberikan satu distraction-nya. Satu tekanan pun juga sudah dilakukan. Tahan kakak. Oh, ternyata di sini agak sedikit. Oh, agak nge-lag ya guys ya. Sorry. Oke, Rezi. Loh, ini yang nge-lag aku atau siapa sih ya, cok? Ternyata aku, guys. Satu tapping yang sudah dilakukan. Oh, Reggie pun harus tunggu di tangan dari Reggie Kenji di mari. Berhasil untuk melesatkan timah panasnya show di situ pun dari sang X Reggie pun harus tertinggal cukup lumayan jauh ini. Kok jadi ini ya? Kok jadi gemulai ya? Agak-agak gemulai gitu, Bre. Gemulai. Pelan-pelan aja lah. Pelan-pelan Pak Sopir. Jangan ngegeber kenceng-kenceng. Takutnya nanti ngetril ya. Dengan keunggulan cukup lumayan jauh di sini, apakah dia akan berhasil untuk memperkecil ketertinggalan atau sebaliknya dari Raji Kenji sendiri dengan satu poka bro yang sudah di like juga. Sebentar di sini akan sedikit mantriki juga ya. Oh, satu on shotnya dari X Renji. Oh, boleh-boleh tuh. Tahan pelan gak sih? Tahan pelan-pelan aja gitu. Santai-santai aja gitu kan. Santai aja lah gitu. Santai aja Bang Sopir kata gitu ya. Dengan keunggulan 25 sendiri ya. Di sini berhasilkah dia akan mendapatkan keunggulan cukup lumayan fantasi atau tidak? Kalau saya digeber dengan 47 ya, kemungkinan 47 atau 57 gitu kan. Nah, itu agak sedikit oke lah, fun aja gitu. Lo, dah bahaya ta? Dah bahaya ta satunya ini? Oke. Dengan satu poke up growl yang sudah dilakukan sementara di sini kita sudah melihat dari Raji Kenji juga sudah mulai untuk memberikan satu distraction. Satu poke up yang sudah dilakukan ternyata di sini posisinya juga terbalik ya. Tinggal menunggu ini cok ya, tinggal menunggu aja. Game mau konsepnya kayak gimana nih? Maunya kayak gimana nih bestie? Oh, satu tapping yang sudah dilakukan lagi sementara di sini dari sang Raji Kenji. Satu on shot yang berhasil untuk mengenai dan di sini berhasil terkonek. Ternyata Bram mengkaplo fase jadi Wukong. Ada aja kelakuan ini, cok. Boleh tuh, pala copot, langsung meletuk pala antum. Tetap bersabar ya, karena ini ujian hidup, guys. Oke, Reggie Kenji dari X Reggie sendiri pun posisinya dia sendiri pun dengan keunggulan cukup lumayan fantasi 26. Apakah dia akan berhasil di troll sampai ini akar nih? Kalau seandainya sampai di troll ini agak susah ini.
kesulitan mengembangkan permainan, guys. Dari sang ex Reiji itu sendiri ya. Sebenarnya posisi dari Raji Akenji sendiri pun posisinya juga cukup lumayan, cukup pede ya. Dan dengan keunggulan cukup, satu pepeng melesat dengan indahnya, bro. Easy peasy, bro. Easy peasy. Adiknya siapa ini? Adiknya Yung Atomi ya.